Sorotan lain, saudara, razia pedagang kaki lima di kawasan Stasiun Tanah Abang diwarnai aksi protes dari pedagang. Meski mendapat protes, Satpol PP tetap menertibkan dan memindahkan lapak pedagang. Para pedagang di kawasan Stasiun Tanah Abang ini langsung panik saat kedatangan petugas Satpol PP Jakarta Pusat pada Minggu siang. Bahkan, dua orang pedagang kue ini harus melayangkan protes kepada petugas karena tidak terima lapak dagangannya dipindahkan. Pedagang kue ini mengaku hanya berjualan untuk mengais rezeki saat bulan Ramadan. Ngerti, tapi kan kita dagangnya sebenarnya sampai minggu doang, nggak sampai ke tengah. Cuma kan ini kan ya namanya bulan puasa. Ngerti, ini kan juga saya minggir kok, nggak ke tengah. Biasa aja. Banyak kok pedagang yang bawa lewat ntar ke depan. Banyak. Emangnya mau dijamin kita, itu kita. Kalau kita mau ngejamin kita. Kalau pemerintah ngejamin sih nggak apa-apa.